Assalamualaikum bunda, apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah ya. Hari ini saya mau buat camilan, camilannya itu dari buah talas yang tadi udah diambil ya, dari kebun di belakang, dan bahan-bahannya itu uh, saya pakai tiga telur kemudian saya tambah ini margarin yang saya cairkan ini ada 150 gram dan ini talasnya udah direbus ya saya tipis-tipis potong supaya lebih gampang blendernya ada santan ada tepung terigu ada gula pasir juga semuanya satu gelas saya pakai dan di sini saya nggak tambahkan pengembang apa-apa karena ini mau dikonsumsi sendiri jadi mau saya bikin yang sealami mungkin nah ini sekarang uh, talasnya ini mau saya haluskan dulu mau saya blender aja supaya lebih halus ya karena kalau pakai garbu kan keras gitu, nah ini saya tambahkan santannya, ini santan kental. Ini uh, kurang lebih satu gelas juga, kalau dipakai ukuran mili ya ini dua ah, mili ya, ini sekarang saya blender sampai halus. Nah sekarang uh, saya mau siapkan dulu, mau pecahkan dulu telurnya. Uh, kalau bunda-bunda mau buat ini kuenya untuk dijual, boleh pakai pengembang ya, supaya bentuk bentukannya lebih besar. Dan ini saya tambahkan gula pasir satu gelas juga. <tuh> Kemudian ini mau saya mixer dulu uh, di mixer dengan kecepatan tinggi ya sampai benar-benar kental putih itu sampai berjejak. Karena ini kan nggak pakai pengembang, jadi uh, mixernya ini harus sampai benar-benar Putih ya, sampai kental gitu, supaya nanti bolunya itu enggak bantat ya. Nah, ini udah mulai kental, saya masukkan tadi ya, blenderan talasnya dengan santan, kemudian ini sudah tercampur rata. Nah, ini mixernya mau saya kecilkan, sekarang eh, tepungnya ya tepungnya itu dimasukkan sedikit 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 ini sudah saya ayak ya jadi langsung aja dimasukkan begini di mixer sebentar sampai tercampur nggak usah lama-lama ini mixernya udah saya matikan kemudian saya tambahkan ini dengan margarin sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih nah tuh udah diaduk rata ini mau saya tambahkan pewarna hijau ya tuh Ya, maksudnya supaya tapi ini benar-benar bolunya itu enggak amis kena talasnya itu jadi amisnya hilang nah ini udah selesai mau saya masukkan ke dalam loyang saya pakai loyang tulban terserah bunda mau pakai loyang apa mau persegi juga boleh nah ini mau saya kukus ya ini kukusannya udah panas sekarang mau saya masukkan nah ini panas banget saya bingung jadi masukkannya gimana oh ya dan ini harus hati-hati banget ya karena saya nggak pakai sarung tangan jadinya nah ini panas banget tuh nah akhirnya berhasil juga memasukkan ya sekarang saya tutup dulu ini dikukus kurang lebih 45 sampai 1 jam ya sampai matang pokoknya nah ini dia nih ini mau saya tusuk dulu pakai lidi ya kalau udah nggak lengket berarti dia udah matang nah ini udah nggak lengket ya tuh udah nggak lengket berarti ini udah matang sekarang saya mau angkat dulu ini panas banget jadinya harus hati-hati ya bun nah ini tuh panas banget nah Tuh. nah ini udah matang ini sekarang. Nah ini sekarang mau saya balik ya. Nah ini udah udah dipotong karena udah nggak biasa. Anak-anak suka nggak tahan jadinya. Ini karena enak banget jadi udah dipotong duluan. Nah ini udah saya potong-potong. Nah ini rasanya itu enak banget, gurih banget, manis. Talasnya itu lembut banget. Amisnya juga nggak ada sama sekali. Silahkan dicoba di rumah. Ini simpel banget, tanpa pengembang, benar-benar sehat. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum.